Orang yang mana mendengarkan salawat kepada Nabi, mereka itu bukan sembarangan orang. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu kekhususan, kekhususan di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad, kekhususan di dalam rasa memiliki Nabi Muhammad. Kalau orang tidak memiliki Rasulullah, dia enggak demen sama salawat Nabi. Dia bilang bid'ah, dia bilang enggak ada gunanya, dia bilang apa kek yang enggak ngenakin di kuping. Tapi orang yang diberikan keimanan yang khusus, maka dia akan merelakan jiwanya, raganya untuk baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau kita punya negeri, dia punya lagu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kalau untuk Indonesia kita bisa bangun jiwa kita, kita bisa bangun raga kita. Bagaimana yang memberikan kita taufik hidayah sehingga kita kenal kepada Allah, kita kenal kepada pencipta alam semesta, dan beliaulah yang membawa ajaran ini, ajaran etika, ajaran akhlak, ajaran adab, sehingga dengan ajaran beliau kita saling menghormati, mencintai, kasih sayang. Semua kebaikan ada pada Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu beliau dibilang suri tauladan yang baik. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan bagi kamu wahai Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Kalau kita mau contoh orang yang baik, tidak ada di dunia ini melebihi Nabi kita Maulana Muhammad. Terserah dia mau bilang A, B, C, D, tapi Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala hulukin azim. Dan bagi kamu suri tauladan yang baik adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, kita contohlah manusia tersukses dunia dan akhirat adalah Nabi kita Muhammad. Manusia yang tidak akan pernah bosan orang menyebutnya adalah baginda kita Maulana Muhammad. Karena beliaulah rakyat Indonesia ini ada Wali Songo. Betul? Karena beliaulah rakyat Indonesia mayoritas Islam. Betul? Karena beliaulah seluruh Indonesia bergema azan, tasbih, takbir dengan kemuliaan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, maha suci Allah yang menjadikan kita menjadi umatnya Nabi kita Maulana Muhammad. Maka jangan pernah pelit kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Jadikan kota Tangerang ini adalah kota salawat takbir. Jadikan kota Tangerang ini kota yang dicintai Allah takbir. Jadikan kota Tangerang ini menjadi kota yang selalu indah damai dengan bersalawat kepada Rasulullah. Siap untuk bersalawat kepada Rasulullah? Betul.